Ah, aja bisa ya. Nah, kadang-kadang lebih bagus kamu ketawa sih. Eh, memang tapi ya balik lagi ya, namanya hari bakal ada namanya hari kita sedih. Hari kita emosi, hari kita di mana kita kayak udahlah, nggak usah ngejalanin lagi hidup ini, ya kan? Udahlah, kamu mau begitu terus. Benar. Ya, jadi ya balik lagi memang kita harus mengingat visi misi kita. Ya. Ya. Kamu jangan bilang, Ya. ya bener besok-besok. Aku tuh udah kecewa sama bapak. Ini yang terakhir kali. Aku tuh udah dibuat begini ya sama bapak ya. Bapak jangan pernah lagi minta kesempatan sama aku. Begitu lagi nanti ya. Awas kamu. Pak, tak tinggal mandi ya, Pak. Langsung dia mandi ya, tiba-tiba ya. Langsung. Orang lagi ngomong ya. Nggak bisa ditunda dulu itu mandinya. Hah? Nggak bisa ditunda dulu. Oke malah katanya. Oke ya, Pak. Belum lah. Kan masih kangen katanya. Apa? Katanya masih kangen. Mau Bentar tahu malam, aja. Pak. Ah, capek deh. Jadi kamu udah Soalnya gak mau kangen. siap-siap psikotes. Oh iya ya, psikotes ya. Mintanya tadi pagi Pak customernya. Udah lah, gak usah ngomong loh. Ngapain min Orang ngapain mesen Dettol pagi-pagi? Ah, mau kumur-kumur. Lu kira Listerin. Yang enggak aja ya. Luar biasa keren. Jawab yang seperti itulah. Bentar malam. Iya. Jadi kita Iya, ntar dia malam. ngambil untuk horeca, Pak. Bohong itu dia. Udahlah. Biarin aja lah. Berapa sih? Iya, tidak apa-apa. Rezeki nanti datang lagi, Pak. Yang pergi, ada yang datang. Itu, Pak. Iya, kayak Kayak tim kita ya. jelangkung aja ya. Ada yang pergi, ada yang datang. Iya, iyalah. Transaksinya cuman berapa? 6 jutaan. Kayak orang buru-buru banget. Gue kira transaksi sama dia 6 miliar gitu, apa 600 juta gitu. 6 juta. Iya. Kayak orang dikejar-kejar utang, aku tiba-tiba, "Pak, kapan adanya? Bagaimana?" Takut kita jadinya. Aku kan cuman nanya Iya. kan, emang butuh Dettol, ya kan? Aku nanya teman-temanku juga kan. Ada nih bro, tapi harganya gimana? Coba bayar di tempat. Ya kayaknya nggak mau nih, maunya ini begini-begini. Ya udahlah, pusing juga aku ngebantu kayak gitu. Udah aku serahin aja ke kamu. Jadi-jadi nggak, Ya, terus oke. jadinya nggak jadi. Ya udahlah, Coba apa kasih nama saya, apa-apa. Pak. Itu namanya apa ya? Kalau dibilang namanya adalah suatu ujian buat aku dalam diuji kesabarannya. Ya udah nggak apa-apa lah. Ya, Iya, tetap termasuk sabar. saya kan, Pak, yang pengujinya. Kamu penguji, kamu Troublemaker. Maker. pengampu, pengampu. Ya jadi bikin skripsi Troublemaker, aja. Pak. Ya nggak apa-apa lah. Aku senang sih sama kamu orangnya. Maksudnya suka ada bikin cerita-cerita yang duka, suka bikin cerita-cerita yang suka. Cuman nggak mau dikontenin aja dia. Kontenin lah sekali-kali, biar seru. Enggak, Pak. Nggak Pak, Aku takut kamera. aku takut kamera Pak. Nanti kalau ketemu aku, kamu depan kamera terus loh. Gimana? Mau nggak? Enggak mau. Kalau nggak mau, aku pulang langsung. Sudah bayar. Mana dia mengancam lagi? Tanganku akan kusilet. Bapak pilih mana? Iyalah. Bapak mau lockoutin dia atau mau tanganku bapak lihat udah disilet-silet? Hah? Kenapa? Kenapa sih kamu ngancamnya ke diri kamu sendiri? Itu kalau kamu Seneng aja, ngelukain. Pak. Seneng aja. Mana ada orang kesenengannya nyari tuh di mana-mana ya. Pergi ke gunung, jalan-jalan ke goa, ya kan? Diem di atas laut, naik cruise, ya kan? Atau menebarkan senyum ke orang. Lah ini ngelukain diri sendiri, seneng aja, Pak. Ada kayak gitu orang. Jenis apa Ada orang ini? aku, Pak. Waduh, aku takut juga loh. Takut aku dimakan sama Takut kamu ya. nanti. Takut dimakan aku. Iya, lu macem-macem gue makan lu ya kan, kata dia. Enggak, yo. Bener gak? Enggak. Nggak mau dimakan. Dipenggal Enggak. langsung. Gue penggal aja nih orang nih katanya. Enggak. Nggak gitu ya. Oke. Kamu udah nggak pernah Mandi nonton ya. Netflix lagi ya? Enggak. Kenapa? Sibuk kerja. Wih ya, sibuk kerja di O-Team. Hah? Aku jadi terharu lah. Mau dicium dulu jadinya.
Mau dicium dulu. Mau. Suaranya kayak ini, kayak kucing. Mau. Mau. Ya, yo yo yo. Iya, suaranya kayak kucing. Memuji dan menghina itu setipis tisu. Tidak tipis. Enggak, setipis tisu dia. Iya. Aku memuji ya. Aku enggak pernah menghina kamu loh. Jarang. Ya. Udah jarang. Cuma nyindir. Kalau nyindir harus. Nyindir itu kan menyadarkan. Kalau orang enggak disindir, enggak berasa dia. Begitupun kamu kan sering juga kamu nyindir-nyindir aku kan. Tuh Bapak. Ya, kalau lagi lihat dia di dekat layar Google Meet, tatapannya beda. Sedangkan namanya Google Meet itu kan kotak. Dia, Pak, ya. Kotaknya kecil. Sabar, belum selesai, Bos. Belum selesai. Sedangkan Google Meet itu kotaknya kecil. Ya pasti yang dilihat kalau enggak dia lagi, kamu, dia lagi. Ya sedangkan orangnya segitu-situ aja. Ya pasti gimana ngelihat orangnya gitu-gitu doang, gitu loh. Ya jadi make sure kalau kamu mau hadirin training, kamu adain training, kamu yang adain. Aku enggak usah hadir. Kalau ada Cikana gitu aja deh. Aku ngambil kesimpulan kamu akan kesel kalau aku ngeliatin dia mulu kan. Ataupun nanti kalau aku ada rekrutan perempuan-perempuan, aku kasih kamu aja lah. Puyeng palaku. Enggak mau, Pak. Soalnya gini, perempuan itu ya memang pada dasarnya kan ada yang kita lihat orangnya baik gitu kan. Orangnya cekatan. Tapi kan ekspektasi doang, ya kan. Tapi pada saat dia dimintain kerjaan A, B, C, ya kan, ngelantur begitu lama kerjanya, ya itu bikin kita ilfeel juga. Mau kita lihat orang ini sebaik apa juga di depan kita. Karena yang baik itu adalah pada saat dia betul-betul mengerjakan tugasnya tanpa menunda pekerjaan itu. Itulah yang bagus. Kalau orang-orang yang nggak bagus ya ngapain dipertahanin gitu loh. Udah paham kan? Jadi nggak usah lagi ya kamu ngomongin soal Bapak ngeliat-ngeliat di kaca tuh kayak tatapannya beda sama si Kana itu. Apanya yang beda? Semua sama. Tanya sama yang si Leoni. Kemarin aku kan selalu on cam tuh. Selalu tatapannya begitu-begitu aja. Mana ada sesuatu yang beda? Hah? Iya jelasin. Jelasin doang, jelasin. Gambar apa? Jelasin, aku cuma jelasin. Jelasin doang yang tadi. Ya. Saya sudah kirim, Pak, tapi belum kebuka, Pak. Ah, belum kebuka. Maksudnya apa nih yang belum kebuka? Apa nih? Saya sudah kirim, Pak, tapi belum. Yang apa yang belum kebuka ya, Pak? Ya. Nanti malam lagi. Hah? Nanti malam. Jadi kamu mandi yang bersih biar wangi, aku cium nanti. Oke? Okay? Beneran. Beneran. Tuh. Nah. Iya, ya udah. Oke, kamu ini ya, prepare ya dua hal yang tadi ya. Psikotes sama prepare iya, Pak. Tahu sih bisa nanya. Nih, kamu siap tuh. Lu udah siap emang? Gue yang jatuh sama. Kalau kamu mau banget, ya udah, kita lu telepon. Temin. Udah, jangan. Jangan. Kaki kenapa itu? Tahu. Mau ngapain sih lo? Thank you.
BTP itu belum kerja. GSP emang gak enak makanannya. Thank you.
Amin. Tumaknya udah siap, Pak. Gila. Mau naik. Udah, kamu bangun. Gue ikut ya. Udah ada itu. Gak bisa ikut. Orang belum panasin nasi kami. Gila, jangan. Omeng, udah bangun, dia udah siap katanya. Kamu duduk, cuci muka lah sama. Udah bangun. Ayo. Itu dia udah siap maknya. Udah jam 5.
Itu. Dia minta no Facebook nih, berobat katanya. Kayak gila gua beli vitamin D katanya. Anak mana nih, mulut doang katanya. Suruh gua kesini kesana. Mas sekarang suruh pakai BPJS segini, gila kali. Suruh ngantri-ngantri gua, capek hati. Dia bilang, gua tanya ya sama gua ya. Buktinya dia nolak, jawabannya gitu aja. Emang lu kira mending ngomong doang kayak gini? Lu justru kalau lu nanya, lu menghina dia lu namanya. Gila kali lu. Orang lagi di jalan nih, lagi di apotik ini. Hai lu. Ya iya, orang dia tadi ke apotik bareng-bareng kita keluar tadi. Lu emang pelit kan kalau memang bilang buat emak lu sendiri. Mau beli tongkat aja suruh patungan, mau beli kursi roda patungan sama si Aji. Patungan apa? Lu ngomong tadi. Gua ya. Si Melian enggak punya duit begitu-gitu katanya. Kan orang-orang bokin kalau memang bilang. Belaga kayak pahlawan bener. Mau beli aja patungan. Ini namanya lu bukan pahlawan. Nah. Diundang. Enggak, diangkat lagi di jalan. Orang lagi di jalan ngerti gak sih? Mana gimana, Pak? Ya masih Oma lah. Beli kapotik dia yang mau beli obat lu orang kasih yang paling mahal, vitamin jangan malah dia suruh cari sendiri, pakai duit sendiri. Aduh. Gila dah. Lu mau nyuruh siapa tiap hari ikut lu. Tapi dia lagi dalam keadaan musibah begini lu enggak mau bantu sedikit pun. Cuman bekoar suara suruh ke Pelni ya ilah. Gua kan suruh ke dokter gak mau dia. Lu suruh ke Pelni dia gak mau lah. Woy bolo lu. Koyek lu. Yang bener mah lu. Ayo gua mau ini nih ke dokter. Sama lu nih bilang. Jangan cuman ayo 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 doang tapi gak aksi. Ayo ayo doang gak bisa. Kita supporter namanya. Mendukung dari jauh. Gua mau sampai nih. Udah jangan dikit lagi. Udah, jangan yang banyak, udah. Baru satu aja, udah. Pokok emang. Apa? Udah! Batuk, tonggak. Udah dibuka lagi. Ini kok banyak di sini? Pokoknya juga. Oh, banyak banget sih. Oh, satu tas. Mana sini?
yang mana sih? Pada hilang kok. Udah lah, lu gak usah ngomong lu, Pin. Gak bisa bantu lu, malu sendiri. Malu lu, harusnya lu bisa berkoar, menjelek-jelekin orang-orang. Tapi lu gak bisa berkaca sama diri lu. Masih pelit aja sama si Abu. Wah, ini bapak-bapak ini lelah dia. Pengen orang, sebenernya. Masih enak nih, gue pasang sih. Sono lalu minta sono sama wartegnya. Iya, secita secita. Hei bang. Dalam. Apa sih? Ya udah sono. Sendok mana nama dia? Ini ya. Cepet Ben, aduh. Gua mau bingung nih, orang kerja lama banget dari tadi. Udah belum? Dulu nomor gue di mana nih tuh? Sama dia apa? Sama siapa? Yang sebelahnya mau beli ini. Mana sebelahnya siapa? Itu tukang sendok. Tutup. Itu bego yang plastik. Jadi bacot aja lu. Mahal ntar. Ya udah lu turun dah. Mana? Dimahalin deh. Ya lu turun sono. Dari sini deket ini. Sabar. Dimahalin kayak pelit banget kayaknya masalah bayar sendok ya ilah. Nah, jangan pelit-pelit lu, Pian. Lah mau tuan lu pelit lu. Parah lu, Pian. Susah nih keluarnya nih gua nih, banyak barang. Bego ya. Mana banyak barang? Ini banyak barang ini enggak bisa keluar kaki gua. Ya, udah tenang keluar belinya. Enggak bisa nih, banyak motor. Goblok lu ya. Lagi mau makan enggak mau bawa sendok dari rumah. Lupa ya. Di mana? Ini. Ya. Udah nih, udah dibuka. Ini ya. Masih gini. Sini. Mantep kayak indomie rendang. Tadi lu pulang banget. Ini sih yang enggak tadi.
udah. Tadi sampai mana belasinya? Gak tau. Udah ada beli kan sampai ya? Mana? Nggak ngasih. Tadi jadi sampah nih, jadi nyamuk. Apa? Si sampah? Belasinya mana belas sampah tadi? Cuci mulu, batuk aja ntar. Ya udah mana cuci basah. Apa namanya?
jadi lu jalannya lu, Ben. Udah jadi lu bisa nih. Setelah sekian puluh abad muter-muter jalanan ke sini. Karena akhirnya lu bisa lu jalan ke lu. Bisa gak nih kok masih ditutup aja? Pengen ngomong, Ben. Bisa kan? Masuk. Oh, kira-kira gak bingung. Ngomong dong, kok masih ditutup begini masalahnya nih. Bisa-bisa nih, jangan bisa yang enggak-enggak nih. Masuk. Gue kan juga kaget juga. Bilang bisa, tapi kayak orang bingung. Ditutup begini. Ah, masih sama nih, gerandal gue juga jalan aja. Udah bilang, dia gak kerjain. Dia kerjain, cuman gak, masih gak bagus juga tambelannya. Ntar juga diajak sama kontainer lagi nih, jangan begini lagi. Kayaknya salah. Enggak, maksudnya jalanannya udah bagus nih, kalau yang di sini bagus nih. Yang ono yang enggak bagus. Dari jembatan sengaja udah lebih baik lah. Ditambel-tambel. Sebenarnya mungkin tambelannya berkali-kali kali ya harusnya. Ya pas. Orang-orang bawa motor juga lantang selonong aja. Akhirnya kata si abang tukang ini, tukang pauganya, mata pencarian kita tidak hilang. Keluarin aja ya. Ada sebulan ya, dua bulan hampir ya. Hilang mata pencarian itu. Sekarang gak ingin. Tadi gua buka kaca tuh gak ngapain itu. Gak ngapain. Bapak gak nanya sim saya, Pak. Emang lu ada dengerin? Mau masuk saya, Pak, bisa emang. Aku mau nanya SIM saya bisa. Aku punya SIM enggak? Hukum. Kalau misalnya gua mau lagi dia ngomong gitu tuh gua jawab hukum. Dia ngomong mau. Nampar. Enggak. Tonjok aja gua. Bum. Ya. Masalah enggak sih?
Hah? Mobil berani. Oh, jelek. Nah, sih lu makannya tuh. Nasinya. Enak udah tinggal marah kebanyakan bikin orang marah lagi aja. Ngantuk orang. Ke sini. Anjing lu, ini mah setengah apa lu? Itu setengah ya. Tadi kasih aja setengah.
Lakinya malah lu gaduh-gaduh lu kene. Ah. Ya, Ben. Ini kali lu auditor lu. Auditor kan begitu kerjanya. Dari mandir keliling kota. Thank you.
bisa lu. Bisa untuk membiasakan diri di situ kan. Nyelinap-nyelinap kan. Main ini malah ngebuangin duit sampai jutaan ke situ. Gempa bumi panasan aja semalam kayak anak bergoncang. Semoga penakut sekarang ya. Thank you.
kanan, ntar ke kiri, ntar ke kiri lagi. Dia ngelewatin, dia aja yang emang suka ngelewat-lewatin. Padahal dia sama kita jalan cepetan dia ya. Kemana kita di belakang kok. Gua ini belum kelar nih. Apaan? Apaan belum kelar? Ini gua orang apa-apa yang kelarin aja ntar. Kenapa harus buru-buru? Nanti lu curupuk juga lu ya. Curupuk yang paling-palingan. Bukan paling biasa lagi, paling-palingan. Kurang lu pian? Sabar orang musiminnya nih. Lama lu. Bacar bocor, bacar bocor. Kalau yang bilang lu nggak jelas pian orangnya. Diam aja lu. Oh ini lagi mau ngejenguk dia. Gila gimana lu. Bahaya juga lu. Lexus model terbaru. Sebenernya apa ya,
sama sih. Pas dulu juga deh. Pas lagi. Cepetan nih kan. Di sini. Udah parah gitu. Gak ada lu. Bingung. Mana nih bingung. Eh, tangan panjang. Tangan pendek-pendek susah ngambil apa-apa lu kan. Susah nih, gue mau jalan. Jalannya lagi enggak. Muel bilang si Bondel sukanya muel. Oh, dia mau bangun. Bangun, sana. Mama. Lagi selfie si bapak. Si bapaknya cukup. Ngapain sih? Mukanya. Ngapain sih? Cukup. Mama, itu Mama. Bego. Diam tadi. Kenapa gua tim? Anjingnya lo saya enggak kacak gua pecah aja. Curuku. Mama. Kok mau dibangun majuin. Awas. Awas. Susah ini. Yo, Mama mau bangun nih. Padahal gua ngapa-ngapain dia aja gua disalahin tadi gua. Yo, mau nih, Mama. Mau ini keluar nih. Ih, pengen sih mau tidur. Jatuh yang jolanya. Kaca lo jatuh lo. Mau lo mau jalan. Iya, aja belum ya. Gua mau kencing ya. Udah kelar ya gua ya. Anjing lu. Lu mau nanya nih? Enggak. Lu mau kencing ya? Lu mau kencing ya gue, aku bilang ya. Lu berani sama gue lo? Udah gue, udah kelar ada kerjaan gue ya. Pendidikannya gak diutamakan jadi begini. Ini gak beres. Udah kelar nih. Lu mau kencing nih? Anjing lu dibikin sama gue ya? Ayo, mau kencing nih. Udah. Ada badai di depan dia temui hilang. Yuk ayo. Lu nggak mati nggak? Lu mati karena mati lu ya. Untuk ongkol lo benar ya. Lu mati nih. Ya, gue masukin mati asuhan ntar. Ya? Setelah kukuk berantem. Terbaik sih emang.
ngapain aja di cerukumu? Ngeluarin bangku kan? Kan? Belum ngeluarin bangku kan? Yang ngambil uang di belakang sih deket. Lu mau kencing ya nih gue bilang? Lu mau kencing ya? Lu gak usah dibilang. Mana gak mau? Kenapa? Ya lu ntar kencing disana gue tonjok ya. Sik. Udah belum, Pian? Udah lo, Cok. Gak jelas juga lo lagi, Pian. Udah lo, Sok. Lo yang gak jelas. Tuh ada minyak angin loh, mau lihat? Minyak angin loh masih bapak nih, gua minta. Soalnya kencing, tuh kencing loh, ya loh, sekalian loh.